campur 100 gram kelapa parut kasar, 50 gram gula pasir, 100 ml air, garam, dan 1 lembar daun pandan. Masak sambil diaduk sampai meresap dan kalis. Angkat, tambahkan 50 gram meses, aduk rata. Biang. Campur 350 gram tepung terigu protein rendah, 1,5 sendok teh ragi instan, dan 15 gram gula pasir, aduk rata. Masukkan 200 ml air sedikit-sedikit, uleni sampai kalis, diamkan 1 jam. Campur biang dengan 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 45 gram gula pasir, dan sebagian air. Uleni rata. Masukkan sisa air, uleni sampai kalis. Tambahkan 50 gram mentega putih dan garam. Uleni sampai elastis. Timbang adonan masing-masing 30 gram. Bulatkan. Giling tipis adonan bentuk bulat. Beri isi. Bentuk bulat. Letakkan di kertas bakpao. Diamkan 40 menit sampai mengembang. Kukus 10 menit di atas api sedang sampai matang.